Akhirnya Iris Bella jenguk Amarzoni, tahan tangis minta doa bakal dampingi anak seorang diri. Setelah kurang lebih dari 5 hari suaminya ditahan karena kasus penyalahgunaan narkoba, akhirnya Iris Bella datang menjenguk Amarzoni. Sebelumnya Ibel dikabarkan masih belum siap bertemu dengan Amar yang sudah 2 kali ditahan karena terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Berbagai rumor pun muncul mulai dari adanya keretakan rumah tangga hingga Ibel tengah hamil sehingga tak bisa menjenguk Amarzoni. Iris Bella hadir dengan beberapa rekannya, ia pun tampak tak mau banyak menjawab pertanyaan dari awak media. Raut wajah Iris Bella pun memperlihatkan kesedihan, bahkan seperti menahan tangis saat ditanyai mengenai kabar Amarzoni dalam sel. Mewakili keluarga, Iris Bella mengucapkan permintaan maaf karena sang suami terjerat kasus penyalahgunaan narkoba untuk yang kesekian kali. Ia dan keluarga besar menyerahkan seluruh proses hukum ke pihak berwajib. Bismillah, saya atas nama pribadi dan keluarga ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya, saya dan keluarga memutuskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwenang, kata Iris Bella.